إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bihsan ila yawmiddin Amma ba'd Alikwan wal akhwat Jemaah salam maghrib Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita di malam hari ini Memulai Pembahasan Yang mungkin kita Tidak lakukan satu kali majelis karena pembahasan yang kita akan bahas adalah bisa dikatakan setengah dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu pada dasarnya terbagi dua. Ada fikih ibadat dan ada fikih muamalat. Fikih ibadat maksudnya tolak, puasa, zakat, haji, ikut di dalamnya toharoh lima. Setelah lima ini, maka kita masuk di fikih mu'amalat. Fikih mu'amalat ini ada di dalamnya jual-beli. Ini yang paling banyak pembahasannya dan paling pokok. Yang kedua ada pernikahan. Ada talak. Dan ada pembahasan sumpah, nazar, perbudakan, jihad cuman yang kita bahas di pertemuan hari ini dan yang akan datang di beberapa majelis kita adalah pembahasan khusus tentang jual beli. Pembahasan ini pembahasan penting karena seperti yang anak isyaratkan di awal tadi ini setengah dari pembahasan fikih yang terkait dengan muamalah antara kita sesama muslim bahkan antara muslim dan kafir. Antara iya laki-laki dan perempuan bahkan antara seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita maklumi berdasarkan kenyataan praktek dalam kehidupan itu tidak lepas dari dua kita ibadah atau muamalah setiap hari kita cuma berputar di situ kadang kita beribadah kepada Allah kadang kita bermuamalah sesama kita di antara bentuk muamalah adalah terkait dengan jual beli supaya pembahasan kita fokus dan terarah. Di pembahasan jual beli ini kami memilih kitab Umdatul Ahkam Min Kalami Khairil Anam. Kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali Rahmahullah. Kenapa alasan kita pilih buku ini? Alasan pertama karena hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini Umdatul Ahkam min kalami khairil Anam itu hanya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Artinya sebagai dasar pegangan, dasar pijakan itu bagus karena kita hanya berdiri di awal dari pembahasan kita adalah di atas hadis yang sahih. Yang tidak perlu kita periksa lagi. Kesohihannya. Yang mana di kitab Umdatul Ahkam ini disebut pembahasan fikih secara umum. Termasuk di dalamnya adalah kitabul buyuk yang kita akan pelajari. Kitab tentang jual beli. Sebelum kita baca hadis yang belum sampaikan kita harus mengetahui dulu apa artinya jual beli. Yang dikenal dengan bahasa Arab al-buyu atau al-bai'. Jual beli secara syar'i ada beberapa pengertian dari ulama fikih. Ada pengertian yang pendek ringkas dan ada pengertian yang Panjang sedikit pengertian yang paling pendek untuk jual beli adalah: "Naklu milkin ilal goir bitamanin." Wasiro kobuluhu jual beli artinya memindahkan kepemilikan orang lain. dengan harga nilai. Sementara kalau membeli, kalau itu menjual. Sementara membeli artinya kita menerimanya. Ada pengertian lebih panjang lagi sedikit dan ini lebih sempurna karena terikat di dalamnya syarat dan rukun daripada jual beli. Yaitu di antara ulama kita ada menyatakan dia adalah tabadul mal bimal. Ala sabili tarodi. Ala wajihil masru. Jual beli artinya. Kita menukar harta dengan harta. Harta ini mencakup barang, uang. Itu juga harta. Jadi kita menukar barang dengan uang. Barang dengan barang. Itu sudah jual beli tarodi secara atau dibangun di atas saling rido, dibangun di atas saling rido, ada wajhil masyroh sesuai dengan yang disyariatkan. Iya, ketika kita menukar barang dengan barang rido dan sesuai dengan yang disyariatkan artinya bukan hal yang terlarang maka kita telah melakukan jual beli yang sah tanpa ada keriduan maka jual beli juga tapi tidak sah atau tidak sesuai dengan yang disyariatkan maka juga tidak sah tidak sah seperti nanti kita akan sebutkan langsung insya Allah di pembahasan pertama ini kita akan baca nanti satu jenis hadis jenis transaksi jual beli yang tidak sah. Sebagai contoh. Ini pengertiannya. Dari pengertian ini tergambar di dalamnya rukun jual beli. Jual beli itu terdiri dari empat rukun. Satu, si pembeli. Dua, penjual. Tiga, yang dijual. Empat, alat untuk membelinya. Yaitu ada si penjual dan pembeli, kemudian ada barang yang dia mau beli dan ada uang yang dia mau pakai untuk beli. Atau ada barang lain yang dia mau pakai untuk beli atau tukar. Dan jual beli di dalam syariat kita itu boleh. Berdasarkan dalil Quran, hadith Nabi SAW dan disepakati oleh para ulama. Jual beli hukumnya boleh. Adapun dalil Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 275. Wa ahallallahu al Allah haram Allah halalkan jual beli. Ini jelas halal mubah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya amanu" la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna antarodin minkum di ujungnya yang menjadi titik poin kita wahai orang-orang beriman jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali boleh kalau dengan cara jual beli yang terjadi karena tarodin saling ridho antara kalian. Ini dua ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa hukum jual beli mubah, halal. Dan dalil dari sunnah sangat banyak. Sebentar kita akan baca hadis yang belum sebutkan dua keriwayatan. Kita akan baca langsung setelah ini. Setelah karena nukil kesepakatan. Adapun kesepakatan para ulama maka telah dinukil oleh banyak para banyak dari ulama Islam. Dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Dinukil oleh al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Bahwa hukum jual beli adalah mubah dan boleh. Dan para ulama fikih memberikan kaidah umum untuk kita. Asal daripada jual beli adalah mubah. Asal daripada jual beli mubah. Oleh karena itu, ulama pikir ketika membahas jual beli, mereka fokusnya ke jual beli terlarang. Karena asalnya boleh. Nanti datang dalil yang tidak bolehkan, baru kita katakan, oh ini jual beli tidak boleh. Makanya, sebentar. Setelah kita sebutkan dua hadis yang menunjukkan bolehnya jual beli penulis langsung sebutkan bab yang belum katakan babu manuhi anhu minal buyu bab apa yang dilarang dari transaksi jual beli jadi langsung jual beli terlarang kenapa karena itu tadi koedanya asal dalam jual beli hukumnya apa boleh berdasarkan dalil Quran Adit sepakat, para ulama hukum asalnya kecuali yang terlarang. Kecuali yang terlarang, nanti apa saja yang terlarang maka ada bentuk-bentuk yang akan kita pelajari nanti. Insyaallah, untuk malam ini nanti kita baca satu contoh. Setelah itu, beliau sebutkan dua dalil sebelum masuk bab itu yang mendukung apa yang kita katakan tadi bahwa jual beli hukumnya adalah mubah halal kata beliau rahmatullah itu Abdul Ghani al Makdisi rahmatullah dalam kitab Umdatul Akam min kalam Anam An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Idza tabaya'a ar-rajulan Fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhumal al-akhar fa in khayyara ahaduhuma akhar fatabaya 'ala dhalika faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhuma al-bay' faqad wajaba bay Jadi langsung Nabi nyatakan ini jual beli yang sah. Ini adalah jual beli yang sah. Kita belajar dari Abdullah bin Umar. Radiyallahu ta'ala anhuma. Belum berkata. Rasulullah s.a.w. bersabda. Ida tabaya'a ar -rujulan. Apabila ada dua orang laki-laki yang bertransaksi jual beli. Ini disebutkan laki-laki mimba bil goli. Dalam bab kebanyakan. Juga perempuan sama. Apabila dua perempuan melakukan transaksi jual beli sama masuk di sini. wahidin min huma Maka setiap salah satu dari keduanya memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan. Artinya setiap kita mau membeli suatu barang punya hak untuk oh jadi atau jadi. Setiap dari kita ndak ada dibilang baru sekedar lihat wajib beli. Baru sekedar sentuh Wajib beli. Itu jual beli terlarang nanti. Hanya sekedar dilem pada yang kerikil, oh harus kamu bayar. Itu jual beli, jual beli terlarang. Ini jual beli yang mubah. Setiap orang yang melakukan transaksi jual beli, maka punya pilihan untuk melanjutkan transaksinya atau untuk membatalkan. Sampai kapan? Malam ya tafar selama belum terberpisah. Dan sekarang masih di toko. Kita tawar barang. Orang yang kasih kita barangnya. Di dalam penawaran ini. Boleh kita bilang. Oh enggak jadi. Atau kita bilang. Jadi. Selama belum berpisah. Artinya kita pahami dalam istilah pikirnya. Mahfum al-mukholafah. Pemahaman kebalikannya. Kalau kita sudah tawar barang, kemudian kita sudah pergi, membawa barang itu, maka tidak ada lagi hak pilihan. Kecuali nanti kita mempersyaratkan, saya coba dulu sehari atau dua hari. Kalau saya tidak kembali berarti jadi. Itu namanya kiar syarat. Itu boleh juga. Karena al-muslim ala surutihim. Cuman kalau barangnya bisa dicoba dan tidak kurang. Kalau dicobanya akan kurang, tidak boleh. Seperti makanan. Iya. Seperti makanan. Ini maksudnya yang punya syarat bisa dipilih sehari atau sampai tiga hari tadi. Itu barang misalnya seperti mobil. Kita beli mobil di seorang. Oh nanti insya Allah jadi kalau saya eh, coba dulu tiga hari. Kalau tiga hari ini, selama tiga hari ini kita datang, jadi. Maka jadi. Kalau kita datang bilang, tidak jadi, kayaknya tidak cocok dengan saya. Maka boleh. Ini namanya kiar syarat. Kan kiar itu ada beberapa bentuk. Ada kiar majelis, maksudnya kita pilih saat di toko. Tentukan pilihan atau kiar syarat. Itu kita pilih ya dengan syarat dan ketentuan yang kita sepakati antara penjual sama pembeli. Ini selama tidak berpisah, kana jamia atau selama mereka masih bersama. Selama mereka, mereka masih bersama Atau salah satunya Memberikan kepada pilihan Kepada yang lain Artinya yang punya syarat ini Tidak harus dua orang Satunya saja menentukan syarat Kemudian yang satunya menyepakatinya Menyetujuinya <tuh> Kalau salah satunya Memberikan pilihan kepada yang lain Maka keduanya saling sepakat di atas ketentuan itu pakode Dewa Jabal bayi maka jual belinya sudah terjadi sudah sah ini kata Nabi saw yang mana pernyataan ini menunjukkan bahwa jual beli selama tidak melanggar sah karena asalnya mubah asalnya mubah wa intabar kalau keduanya berpisah setelah melakukan akad transaksi jual beli, walam yatruk ahadum humal Salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli itu, maksudnya tidak membiarkannya ia ya, tanpa ada kata jadi atau tidak. Pakode wajib baik juga telah wajib jual beli. Karena pada asalnya kalau dia menawarkan kemudian dia pergi jadi. Itu pada dasarnya iya, karena dengan akad tadi yang pertama, kemudian dia diam dan dia pergi dengan barang itu, maka artinya dia sudah membelinya. Dia sudah membelinya, dia sudah sepakati apa yang dia tawarkan tadi, dan dia ditawarkan oleh si penjual. Ini kata Nabi SAW. Poin kita di sini adalah menunjukkan bahwa transaksi jual beli itu sah. Selama ada kesepakatan antara si pembeli dan si penjual. Saling ridho. Demikian pula hadis kedua, mirip Kadabalat An Hakim bin Hizam. Radiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyian bil khiyar. Sama malam ya tafarroko au kola hatta ya tafarroko fa in sodako wa bayyana budika lahuma fi bayihima wa in katama wa kadaba muhikot barokatu ini di samping menunjukkan jual beli itu mubah juga menunjukkan bahwa jual beli itu bisa mendatangkan berkah dan juga bisa mendatangkan murka Allah. Tergantung bentuk akadnya. Kata beliau dari Hakim Ibnu Hizam. Katanya Rasulullah SAW bersabda al-bayyian. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli bil kiar. Memiliki hak siar. Maksudnya untuk jadi atau batal. Malam yatafar rokok, selama keduanya belum berpisah. Aukol atau Nabi berkata, Hatta yatafar rokok, sampai keduanya berpisah. Pahing sodako, kalau keduanya jujur, Si pembeli dia jual suatu barang, dia jelaskan. Kalau memang barangnya asli, dia bilang asli. Kalau barangnya palsu, dia bilang ini tiruan. Kalau barangnya ada goben, ada cacat, ada aib. Dia jelaskan. Ini sebenarnya barang baru tapi di perjalanan kena. Sesuatu sehingga ada lecetnya. Dia jujur. Dan dia jelaskan aibnya. Burika Maka akan diberkahi keduanya transaksinya. Ini jual beli di samping dia mubah. Kalau kita jujur dalam menjual iya jura jujur artinya kita betul jujur karena sebagian orang kalau ditawar ya dia jual sepuluh ribu ditawar lima ribu saja dia bilang modalnya itu nggak ada orang jual modal iya kan namanya orang menjual pasti mau untung kalau ditawar modalnya itu sepuluh ribu mana caranya itu kan salah itu berjalan di penjual tapi salah ini tidak jujur karena kalau kita bilang 10 ribu, tidak mungkin modal. Karena jarang orang menjual barang apa, modal pasti paling ada untungnya. Jadi, kita jadi hati tawar, jangan bilang itu modalnya, bilang saja itu sudah hanya sedikit untungnya, itu lebih bagus, itu kan lebih jujur, lebih jujur. Kalau kita berkata seperti itu dan jadi... Kata Nabi, Maka diberkahi keduanya dalam transaksinya itu. Tapi kalau sebaliknya, wa in wa Kalau dia sembunyikan, dia tutupi. Ada aibnya, ada cacatnya, dia tutupi. Iya. Wa kadaba, dia dusta. Dia dusta. Muhikot Barokatubai ihima maka dihilangkan berkah jual beli transaksi keduanya ini bentuk dari jual beli yang dihilangkan berkahnya dan diberkahi sekaligus menjelaskan apa yang kita ingin sampaikan bahwa jual beli itu hukumnya boleh karena Nabi mengatakan bahkan itu diberkahi. Bahkan itu di berkahi. Kalau terpenuhi syaratnya. Kalau terpenuhi syaratnya. Ini dua hadis yang belum sebutkan. Yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Itu pada dasarnya. itu belum berkata. Bab anhu minal buyo. Bab apa yang dilarang dari transaksi jual beli. Jadi di sini beliau akan sebutkan banyak hadis semuanya berisi tentang jual beli terlarang. Nah, kita akan bahas insya Allah ya sedikit demi sedikit dalam hal ini karena eh, praktek di masyarakat banyak bentuknya dan tentunya agama kita adalah agama yang sempurna Semuanya sudah jelas. Sekarang kita baca hadis yang pertama. Kata benar Allah, Allah an Abi Said Al-Qudri. Radhiyallahu taala anhu an "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil munabadah. Wa tarhu ar taubahu bil Bayi ila ar-rajuli qabla ay yuqallibahu aw Wanaha anil mula wal mula masa lam sustau bila yundor ilahi dua jenis jual beli terlarang. Kata beliau dari Abu Sa'id al Qudri, Rasulullah Taala Anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jual beli dengan cara munabadah. Apa artinya munabadah? kata belum. Dia adalah seorang. Dia melemparkan pakaiannya, bajunya, barangnya untuk dijual kepada seorang. Sebelum orang itu memeriksanya atau sebelum dia melihatnya langsung jadi. Jadi baru sekedar dia lempar bajunya, yang saya lempar itu harus kamu bayar. Ini tafsir beliau yang pertama. Sebagian ulama juga menafsirkan. Bay'ul munabada artinya kata mereka bay'u al-haso. Nabdul haso. Yaitu dengan cara melempar benda. Ditakbir oleh ulama fikih melempar kerikil atau batu. Jadi ada barang yang dijual. Yang kena kerikil 5000 ribu. Jadi dia lempar kerikilnya. Kena di bawah 5 ribu, tetap 5 ribu. Kena 10 ribu, tetap 5 ribu. Be'ul Tanpa dia lihat barangnya. Pokoknya yang kena lemparannya, jadi. Ini diantara antara bentuk. Munabada. Iya. Ini disebutkan oleh para ulama. Dari bentuknya jual beli dengan cara ini ini beli jual beli yang pertama hanya sekedar dilempar atau di iya eh, apa namanya eh, dilempar pakaiannya atau dilempar batunya kena pakaian atau kena barang langsung wajib beli ini jual beli terlarang disebutkan oleh Al Imam Nawawi sebabnya adalah ada goror ada unsur gorornya, tipu menipunya. Dari mana? Karena kalau kena yang mahal, yang untung siapa? Si pembeli, rugi penjual. Kalau kena yang murah, pembelinya rugi, penjual untung. Tidak dibangun di atas saling ridho. Ini jual bentuk, jual beli terlarang. Nabi melarang hal tersebut dan ini hukumnya diharamkan. Hukumnya diharamkan. Yang kedua, anil mula masah. Nabi saw juga melarang dari jual beli dengan cara mula masah. Ini lebih parah lagi. Sentuh wajib beli. Iya, yaitu lamsu taub la ilai. Sekedar menyentuh tidak dilihat. Tidak dilihat. Jadi, apa yang dia sentuh itu bayar. Sentuh berarti beli, iya. Sentuh berarti beli. Ini juga jual beli terlarang karena ada goror di dalamnya. Ini mirip semua nanti dengan ulma juhul. jual beli dengan yang tidak ditahu. Nanti akan datang yang semisal dengan ini: Baik habalah, jual beli yang ada masih ada di dalam perut. Jadi sapinya lagi mengandung. Dia jual anaknya yang di dalam. Mirip. Akan disebutkan nanti bentuknya. Masuk juga di dalamnya. Yang dicontoh oleh para ulama. Seperti jual beli ikan yang masih di laut. Iya. Burung yang masih ada di langit. Iya. Ini masuk semuanya. Jenisnya karena ada gorornya. Karena ada unsur gorornya jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang diharamkan. Jual beli dengan cara ini adalah jual beli yang diharamkan, tidak dibolehkan. Dilarang. Memang asal jual beli halal, mubah, tapi kalau caranya seperti ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ini yang penulis sebutkan dan kita enggak, eh, berluas dalam masalah ini karena memang contoh dari jual beli yang seperti ini apa namanya sangat jelas ya sama dengan di toko ya memecahkan berarti membeli. Ini juga sebenarnya bisa masuk dalam jual beli terlarang kecuali memang ada unsur kelalaian kesengajaan dia sengaja pecahkan, maka bukan beli namanya, tapi doman. Dia wajib ganti. Dia wajib ganti. Adapun dia bilang wajib beli, ini siapa tahu dia tidak sengaja senggol. Iya kan? Ini masuk nanti jenisnya. Karena melakukan atau memakan harta manusia dengan cara yang batin. Masuk dalam ayat yang kita baca di awal tadi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta antara sesama kalian dengan cara yang batin Dengan cara yang batin Iya, ini yang disebutkan oleh penulis rahmatullah ta'ala di hadith yang pertama dari jual beli terlarang. Dari jual beli terlarang. Masih ada waktu? Masih ada? 10? Wah, untuk tanya jawab saja itu ya. Atau kita tanya jawab setelahnya? Setelah setelah tisya? Baik, kalau begitu kita baca dulu hadis berikutnya lagi. Untuk jual terlarang. Kata Bela Rahmanullah. An Abi Hurairah di radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah Sallallahu s.a.w. makola. La talak kawur rukban wala yabi ba'dukum ala ba'd ini nanti fokusnya wala tanajasu wala yabi hadirun libat wala tasurrul gonam wa mani bata'a hafa huwa bi khairin nadharain min ba'di ayyah lubaha in radiha amsakaha wa in sahqa tahar radaha wa so'an min tamr ini banyak bentuk Makanya anak tanya tadi cukup nggak waktunya. Karena bukan hanya dua bentuk, banyak bentuknya. Wa fil Kata beliau rahmallahu dari Abu Hurairah. Radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talqau rukban." Jangan kalian menghadang Kopila dagang sebelum sampai ke pasar, Dan biasanya sudah dihadang oleh para apa ya, para Sambung. Pak Sambu, baik, iya, karena ini latalak rukban. artinya kalau ada orang dari kampung dari petani ya mau pergi jual barangnya ke pasar, tidak boleh dihadang untuk membeli barangnya dengan murah sehingga nanti dia akan merugi tidak tahu harga di pasar. Karena bila jangan menghadang dagang. Iya. Ini juga jual beli yang terlarang. Kalau dia membeli dengan cara seperti itu, kemudian ternyata ini pedagangnya tadi, petaninya pergi ke pasar karena ada kebutuhannya, dia tahu harganya, boleh diambil kembali dan jual di pasar. Karena jual belinya dasar, karena dia ditipu. Kenapa dasar ditipu? Harganya ditipu, harganya kemudian. Wala ya bi ala ba ba Ini jual beli terlarang juga. Jangan sebagian dari kalian melakukan transaksi jual beli atas belian atau jualan sebagian dari kalian. Dalam lapat yang lain dibilang walat tabi ala bayi ahi. Jantum membeli atas belian saudara. Iya. Bentuknya ini saudara kita sudah menawar barang. Menawar barang. Dia mau beli. Dia mau beli. Datang kita. Saya bisa beli yang lebih tinggi. Dari yang dia mau. Tidak boleh. Sebelum ini saudara kita putus. Kecuali dalam bab perlelangan. Itu lain lagi. Kalau bab perlelangan memang dia dibuka harga. Dibuka bab harga. Dari penawaran yang terendah sampai penawaran yang tertinggi. Itu lain lagi. Kalau ini bukan dalam bab lelang. Ini memang dalam bab apa? Jual beli. Dan ini berlaku untuk dua pihak. Dua pihak apa maksud saya dua pihak? Tadi kan anak contohkan pembeli. Demikian pula penjual. Kalau teman kita menjual, tawarkan barang ini saya 10 ribu. Tidak boleh kita datang dari saya saja 9 ribu. Ini masuk. Karena kata tabi ini mencakup membeli ataupun menjual. Iya. Membeli ataupun yang menjual. Ini diharamkan, tidak dibolehkan. Tidak ada gorornya kalau barangnya jelas. Cuman ada kasrul kulub. Membuat hati saudara kita disakiti. Iya, yeah. sama nanti dalam bab nikah jangan antum lamar di atas lamaran saudara antum. Sudah tahu teman yang maju langsung dia tiku lambung kiri. Nah ini ini sama juga, Tidak boleh. Nah sama dengan yang ini dalam bab jual beli, biarkan dulu dia putuskan kan tadi kan. Al -bil Seorang yang sedang melakukan transaksi jual beli Dia punya pilihan Untuk jadi atau Batal Ketika sudah ada pilihannya Dia jadi atau tidak baru Yang lainnya boleh maju Ini terus berikutnya lagi Jelas yang itu ya Jual beli yang berikutnya Jangan Melakukan transaksi jual beli dengan cara najis, ini cara kotor sekali. Eh, saya gambarkan bentuknya, insya Allah mungkin kita akan paham. Jadi, Anas sebagai pembeli datang ke suatu toko, saya tawarkan barangnya. Berapa ini barang? Tak? Dia bilang, "100.000." Saya tawar, boleh enggak? 90 ribu. Datang orang punya toko sebelah. Punya toko sebelah. Atau orang lain yang ditugaskan oleh toko ini. Datang. Eh, mana barang tak ini ada? Dia bilang, iya ada. Berapa kita mau jual? Saya mau jual 150. Oh iya, kasih kan. 150. Dia bilang begitu. Dia bukan mau beli barang. Ini untuk menipu ini si pembeli. Supaya, eh, berarti memang segitu harganya. Tadi saya 100. 100. Ini tadi dia beli. 150. Eh, langsung dia tidak tawar. Oh iya, saya juga setelah itu pergi orang. 100. Pada itu orang tadi penipu. Dia cuma sepakat. Dia tidak beli barangnya. Cuma untuk, supaya dia tidak tawar. Padahal harganya bisa 50 ribu. Tapi karena ada tadi yang beli tinggi, dia kira oh kayaknya memang saya sudah dikasih murah. Ini jual beli dengan cara apa? Najis. Yang datang tadi bukan pembeli, tapi bekerja sama dengan punya toko. Ini jual beli dengan cara najis. Nggak boleh. Boleh itu bentuk pertama. Bentuk kedua, bentuk kedua, ada toko ruko lima, jual beli barang yang sama. Jadi mereka lihat memang dia masuk ke toko ujung sana. Eh namanya pembeli kan pasti cari yang murah. Cari yang murah. Jadi toko sana bilang 100.000 ribu. Ayo pindah ke toko sebelah. Ternyata toko sebelah 110. Pindah lagi 120. Pindah lagi 130. Pindah lagi 150. Akhirnya kembali ke sini. Karena oh yang eh, sana paling murah. Ternyata ini semua bersepakat. Kalau sudah masuk di sini duluan, kamu kasih naik ya. Jual beli dengan cara najis, unsur tipu menipu, haram. Karena ini tidak jujur harganya, memakan harta manusia dengan cara batil. Iya, yeah. dengan cara batil. Apa keuntungan dari pedagang? Keuntungannya ya, kapan masuk di toko dia, ya dia dapat nanti. Karena setiap datang penawaran, berikutnya akan tahu yang lebih tinggi. Kadang dia pancing, tadi sebelah berapa? Oh kalau saya hanya sekian, tidak bisa turun. Begitu. Toko berikutnya lagi dia tanya, sebelah tadi berapa? Toko saya sekian. Ay, kalau saya sekian, sekian jualnya. Jadi malah dia kasih naik, tidak dia kasih turun. Akhirnya dia putuskan, oh, sepertinya sana memang, sana memang paling murah. Menipu pelanggan. Ini jual beli najis kata Nabi. wala jangan melakukan transaksi jual beli dengan cara najis. Haram. Ini jual beli terlarang. Berikutnya, hadirun jangan orang kota menjualkan untuk atau membelikan untuk orang desa. Kalau ini masuk, kalau menipu harganya. Seperti kadang ya orang toko. Kalau dia lihat orang kampung yang datang, Aisyah eh selesai, harganya beda. Kalau orang kota yang datang, beda juga. Jadi ada harga orang kota, ada harga orang desa. Ada harga yang pakai motor, dan ada harga yang pakai mobil. Ini jual beli terlarang. Ndak boleh. Ndak boleh, kenapa? Sama, ada unsur menipu harga. Dan kalau nanti dia tahu harganya, boleh dikembalikan. Boleh dia kembalikan. E, bentuk terakhir, bentuk terakhir dari jual beli ini adalah wala gonam. E, mungkin ini jarang ya di antara kita sekarang karena jarang sekarang orang yang menjual beli e, kambing atau onta atau sapi yang diperas susunya. Karena Nabi Wala bonam. Jangan menahan air susunya kambing Maksudnya ditahan berapa hari Supaya orang melihat Oh ini kambingnya ini memang banyak air susunya Setelah itu dia beli Pulang dia ternyata tidak muncul lagi Tidak muncul lagi Jangan membeli yang seperti itu Dan jangan menahan air susunya tapi siapa yang terlanjur beli? Kata Nabi untuk jenis yang terakhir. Wa mani nazarain. Siapa yang terlanjur membelinya, maka dia punya dua pilihan. Ba ada ayah setelah dia mengeluarkan air susunya. In rodiyah kalau dia ridho ya dia boleh. Karena walaupun tidak ada air susunya kan bisa dipotong kambingnya dan dimakan wa in sakitoha roddaha waso'an min tamar. Kalau dia tidak senang, tidak ridho, karena ini dia ditipu, boleh dia dikembalikan dan kembalikan dengan satu kok sok kurma. Karena dia sudah peras susu, maka dia ganti dengan satu sok kurma. Ganti rugi terhadap apa yang telah dia peras tadi. Ini semua ini jual beli ada unsur gorornya, ada tipu menipunya, maka tidak dianggap ini semua jual beli terlarang. Ini alhamdulillah, jadi dengan ini sudah ada berapa bentuk? Ada enam ya, bentuk jual beli terlarang. Insya Allah akan ada lagi nanti di hadis berikutnya. Kita cukupkan dulu dengan apa yang kita dapat di hari ini untuk awal. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita di bulan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Kalau ada pertanyaan, sebentar setelah sholat isya. Sudah ada kan? Sudah masuk waktu? Mas, Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakul Alhamdulillah. Assalamualaikum